bila sendawang mari Jumat, jadikan kamu. Selamat datang, kami ucapkan dalam undangan Garut Terbuka. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya Pak Lurah, Bu Lurah, Bu RW, teman-teman dari Puskesmas, Bapak Ibu Dokter, dari klinik, dari bidan profesi. Konfirmasi. Jadi kalau untuk pengambilan sampel ini bukan dari lengan bayi atau bukan dari beberapa video untuk pengambilan sampel. Begini. Jadi ini PR kita untuk mendeteksi saat ini. Ya, kita perlu bicara mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan itu tentunya proses jadinya infeksi sampai 2 tahun dalam 100 hari. Kenapa ini penting? Karena kita lihat proses perkembangan otak itu yang paling pesat dalam 2 tahun pertama. Di sini akan terjadi, mulai dari lahir akan terjadi pembentukan sarafnya, sinaps. Sarafnya kayak misalnya kabel. Kabel ada yang sarafnya kecil, sedikit, ada yang banyak. Tentu kalau yang banyak lebih bagus. Ini akan terjadi. Udah semuanya? Udah selesai? Oke, kita udah dapet. Semuanya ada Pak Asep Muhammad Rizal. Kesehatan tambahan. Jadi misalnya dia ada sakit diabetes, kita
yang salah akan menyebabkan terjadi stroke dan sebagainya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.